lagi bersama gue Grand Flame. Jadi di video kali ini guys, gue bakal bahas tutorial baru untuk Selena karena ada beberapa fitur baru dan cara bermain yang baru ya guys ya. Jadi pertama-tama gue bakal bahas fitur kamera shift ya, kamera yang ngedrone itu ya. Itu gue bakal bahas dulu, baru kita bahas ke dalam gameplay tentang cara ngambil buff sama rotasi baru ya guys ya. Jadi gini guys, gue sekarang lagi aktifin fiturnya. Gue ucapin selamat buat pengguna Selena 2 jari karena fitur ini bakal berguna banget sama Selena 2 jari. Dan untuk Selena 3 4 jari, gue gak gitu rekomendasikan untuk pakai ini sih guys ya. Soalnya memang gak gitu enak ya guys ya, kalau menurut gue. Oke, satu. Nah, sebenarnya fitur ini itu ada sedikit kekurangan ya guys ya. Gue kira dia ngezoomnya itu sampai 360 derajat, ternyata enggak, dia cuma ngezoom yang depan ya. Dan kalau misalnya kalian tarik ke kanan itu kalian masih butuh geser map untuk mendapatkan jarak paling akhirnya guys ya. Tuh, bawah sampai ke belakang sampai ke samping ya. Tuh. Kalau misalnya kalian kayak gini doang itu gak nampak sampai akhir ya guys ya. Tuh, belakang gak bisa gitu. Mungkin sampai sini bisa gitu ya. Sampai sini bisa gitu. Tuh, sampai sini bisa sama depan ya guys ya. Tuh. Jadi fitur ini berguna banget sama Selena 2 jari ya guys ya. Selena 2 jari itu kepake banget ya buat bidik sih. Tuh ya. Tapi agak gak enak buat kami yang udah terbiasa Selena 3 jari. Kalau lihat jauh kayak gitu sih gak gitu enak sih menurut kalau gua ya guys ya. Soalnya kalian lihat ya guys ya. Gue lempar dekat-dekat doang. Contoh nih ada musuh kan, gue lempar dekat-dekat doang dia kayak naik gitu. Itu kayak gimana ya? Terus sama gue gak enaknya di sini guys. Kalau kalian mau, kalau gue mau ngeker gini, mau ngeker dia jadi naik ke atas kan. Gue lebih suka ngekernya itu langsung dekat dan nampak kaki musuhnya gitu guys. Langsung dekat nampak kaki musuh, nampak kepala musuh ya, kita bisa langsung prediksi gitu. Lebih fokus lah kalau gue ya guys ya. Tuh kita off kan ya guys ya. Nah. Tuh kan tingginya itu masih biasa-biasa gitu guys ya. Jadi gua masih enak gitu. Contoh ini. Nah, kita ngekir kayak ini. Jadi dia nggak naik kan? Dia nggak naik gitu. Jadi kita bisa lihat lebih jelas, lebih dekat gitu ya guys ya. Gua suka ya sih di sananya, terus sama ya tadi sih guys ya. Soalnya dia ngedrone-nya nggak sampai full, terus juga lempar dekat, kita langsung lempar kayak gini dia nggak naik ke atas gitu kameranya guys ya. Itu gua sukanya di sana sih guys. Gitu. Jadi gua rekomendasikan kamera shift ini untuk Selena 2 jari. Kalau yang 3 jari kalian mau pakai terserah kalian, karena menurut kalian kalau misalnya lebih enak ya kalian pakai ya guys ya. Kalau kalian merasa lebih enak. Kalau gua sih nggak gitu suka fitur ini gitu. Jadi gua lebih dominan tengok. Jadi gua bisa nampak kakinya juga gitu ya guys ya. Itu kalau gua sih guys ya. Terserah guys, terserah kalian juga guys ya. Oke, kita langsung bahas aja ke dalam gameplay dan cara ngambil buffnya guys ya. Oke guys, jadi ini cara ngambil buff tanpa pakai retribution dan tanpa pakai hunter knife ya guys ya. Kalian cukup beli 2 mana regen, terus kalian ikuti aja cara gua yang awal-awal gua ajarin. Itu kalian taruh 3 trap ya secara terpisah. Kalian cukup taruh seperti ini guys. Cuman ya bedanya itu darah kita itu gak bisa completely full gitu ya guys ya. Setelah ngambil buff kita masih ya kurang dikit darah gitu ya guys ya. Tuh kalian taruh 3 seperti ini ya. Oke, kalian pukul, kalian tungguin yang kecil gabung sama yang besar, trapnya ada pecah baru kalian pancing ya ke tiang 3 ya guys. Jadi kan dulu itu kan kita langsung cakar langsung habis ya guys ya. Kalau sekarang gak, kalian harus berubah, kalian taruh trap dulu baru kalian cakar lagi ya guys ya. Tuh masih lumayan ya guys ya, darahnya masih segitu juga. Oke, jadi ini langsung kita bahas di gameplay karena tadi yang ngambil buff itu di gameplay yang lain ya guys ya, di gameplay lain. Langsung bahas di sini. Tuh tadi gua ada kasih lihat build dan emblem gua. Sih seperti biasa kita bakal pakai flicker ya, karena sebenarnya bukan nggak mau pakai retri ya guys ya. Kalau gua pakai retri nanti agak beresiko ya guys ya. Bisa pakai retri, cuman gimana ya? Gak gitu enak sih guys ya. Gue lebih suka mainnya pakai flicker memang tuh. Oke, seperti biasa di sini kita bakal ngebuff dulu. Sini gue udah minta ke mereka ngebuff ya guys ya. Soalnya kalau kalian
Gimana ya, kalau kalian tuh bilangnya bang, gue selalu dipaksa support gitu main Serena ya guys ya. Kalian tuh di draft kasih tau dulu ya guys ya, kalian tanya dulu boleh nggak main core gitu. Kalau misalnya mereka oke-oke aja ya kalian main gitu ya guys ya. Jadi kita harus ada komunikasi ya guys ya. Itu salah satu tips dari coachnya RRQ James ya. Dia itu bilang guys ya, kalau kalian mau menang, mau menjadi pro player tuh kalian harus ada communication dan ya talent juga perlu ya guys ya. Jadi ada 5 ya, tak salah gue ya guys ya. Oke, okay, next one, dan ambil buff. Jadi ini map baru guys, ini map baru. Karena yang kamera shift yang tadi gue jelasin tuh gak gitu cocok dengan gue, jadi gue gak pakai kamera shift di sini guys ya. Gue tetap main seperti biasa, main 4 jari seperti biasa ya guys ya. Oke, di sini kita langsung gangguin buffnya si Esme ya guys ya. Kita gangguin buffnya Esme dulu. Kita colek dia guys ya, kita colek dulu. Ada datang si Cilong ya guys ya. Cilong tuh sakit banget di sini ya guys ya sekarang guys ya. Jadi hero-hero yang di refarm tuh pada sakit banget guys. Cilong, Mia, Saber, waduh kan kena execute ya guys ya. Mati guys. Salah guys. Harusnya kita bawa lebih baik kawan ya guys ya. Eh sabar tuh guys, kita main seperti biasa. Nah sekarang lane yang baru ini guys, itu ada XP lane dan gold lane ya guys ya. Di match kali ini matchnya masih main 1-2-2, masih main seperti biasa. Sebenarnya kalau udah gua pelajari sih ya guys ya, lane yang baru tuh sekarang kayak gini guys. Kalau misalnya di gold lane itu awal-awal darah tower itu kan ada yang kuning-kuning gitu ya guys ya. Yang kuning itu kalau kalian pukul dia bakal kasih kalian gold ya guys ya. Jadi kalau kalian di gold lane, usahakan kalian push towernya ya guys ya, kalian hit towernya supaya kalian bisa dapatin goldnya. Terus gua udah coba ngitung ya, gua udah coba ngitung, teman gua juga udah coba ngitung. Untuk gold lane itu kalau kalian pukul shield yang kuning itu, shield warna kuning tower, shield tower yang warna kuning itu, kalau kalian pukul sampai habis kan total dapatinnya 400 gold guys ya. Itu juga kata Hororo guys ya, 400 gold. Jadi kalian kalau di gold lane tuh jangan sia-siakan opportunity itu ya guys ya, kesempatan itu gitu maksudnya. Oke sabar dulu guys, sabar. Si Alice kita dalam bahaya guys, sabar. Kita balik dulu guys. Soalnya tadi gua mati ya guys ya, mati sia-sia gak dapat buff ya. Gak ada buff sekarang ya guys ya. Oke sabar dulu. Nice banget, ditelan. Oke. Aduh, ada ulti ya, Mia berhasil kabur ya guys ya. Jadi Mia sekarang tuh dahsyat banget guys, attack speednya itu sakit banget. Dan attack speednya itu kencang banget. Dan skill 1 atau skill 2 nya berbeda ya guys ya. Skill 2 nya sekarang langsung stun guys ya, langsung stun gitu. Jadi itu sih yang bikin Mia sekarang tuh beda banget. Dan Saber juga sakit banget guys ya. Gua mungkin bakal upload gameplay Saber sih guys ya. Nanti guys ya, nanti guys satu-satu. Soalnya Saber di sini tuh makin gila ya guys ya, damage-nya itu hampir semua skillnya itu semua armor break guys. Itu masalahnya guys ya. Jadi dia bisa break armor kalian guys ya, dari pasif dia, skill satunya dia gitu. Oke sabar dulu guys, kita coba dapetin si Mia. Miss guys, kita cakar, kita flicker up dulu. Sabar. Ada si Ruby guys, kita coba lelekan. Kayak nggak kena, dia incar si ini ya guys. Dia incar barat guys, nggak kena guys. Kita cicil dulu guys. Oke, sabar dulu. Balik guys. Oke, nggak di sana dia guys. Sabar. Oh barat kita guys. Aduh, salah arah ya guys. Saya harusnya dia lewat kiri guys. Balik, ui, ada. Gak bisa, sumpah. Mati guys ya. Gak bisa. Bukan gak mau tolong ya guys, saya bukan gak mau tolong, memang gimana ya, kalau solo rank tuh ya agak beratnya di sini guys ya. Kita gak bisa komunikasi dengan mereka dengan baik gitu guys ya. Itu masalahnya guys ya. Oke, jadi kita incar Cilongnya aja dulu guys ya. Ui. Aduh, gila lincah banget. Jadi sekarang Cilong itu ya guys ya, kalau gua perhatikan si ulti dia itu memberikan movement speed yang lebih kencang lagi guys ya. Gak tau kenapa ya, entah mata gua atau gimana ya, kayaknya sih iya guys ya. Kalau mata gua liatnya sih jadi kencang banget gitu ya guys ya. Atau gua udah lama gak ketemu si Cilong. Hampir mati guys. Sabar. Balik woi. Sabar. Kita oke. Aman guys. Kita clear dulu mid. Agak susah sih guys ya, kalau misalnya support kita gak ada stun ya, kayak Alice gitu kan. Alice ada sih stun, cuman skill 2 ya guys ya. Cuman kan gak mungkin sampai Alice-nya maju ke depan gitu kan, demi bantu kita stun doang gitu. Oke, di sini Mia-nya mati ya guys ya, fix mati kayak gitu ya guys ya.
Sabar dulu guys. Waduh kan guys, cilong tuh wih sakit banget guys sekarang, gila. Sekarang tuh orang pada rebutin Mia sama cilong sih guys ya. Mia tuh sampai di ban guys ya. Layla juga sakit banget guys. Beh, kalau late game kacau guys. Tembaknya tuh jauh banget. Gila. Sabar dulu, kita ambil dulu buff ya guys ya. Oke, kita ambil buff. Kita ke ini dulu guys. Kalau gua main sih sekarang, untuk sekarang ya guys ya, masih dengan lane biasa sih, 1-2-2 atau enggak 1-3-1 gitu. Jadi kalau konsep MLM baru yang gak pakai retribution, harus gak bisa beli hunter knife, itu kayak konsep game sebelah guys ya, game sebelah Omyoji Arena kalau kalian tahu ya guys ya. Itu juga salah satu game yang pernah bikin gua edik juga guys ya. Itu game, jadi dia itu kayak gini guys, yang pakai retri itu namanya jungler guys ya, namanya jungler. Terus dia itu cuma boleh ngambil jungle, dan orang lain, 4 tim lainnya itu gak boleh ngambil jungle sama sekali guys, gitu. Jadi si jungler ini cuma bakal ngejungle gitu ya guys ya. Kalau di ML gak bisa guys, karena di ML tuh mananya boros banget tiap hero. Kalau di sana mananya itu gak gitu boros, dan item mana regennya itu lebih bagus ya dari sini ya guys ya. Soalnya mananya gak gitu boros, dan di sana pun kalau mau naikin ulti, naikin skill ulti itu harus level 6 guys ya. Dia tuh kayak Dota gitu guys. Kalau kalian tahu Dota ya guys ya. Mungkin anak-anak baru sih gak pernah dengar ya kata Dota ya guys ya. Ya, jadi kalau di Dota tuh juga sama guys ya, level 6 baru bisa naikin ulti gitu. Jadi Omyoji Arena itu dia sistemnya 1-1-2 lane-nya kan. Satu lagi jungler gitu. Oke, di sini bangset banget guys, gua dikejar lagi tuh. Aduh, sampai lemes guys ya. Mati lagi guys. Mati nih. Mati cilong ya guys ya. Mampus. Oke, sabar dulu guys. Jadi cerita pula ya guys ya soal Omyoji Arena. Soalnya gua pas awal-awal main di sana pusing guys ya. Ternyata cara mainnya beda banget sama si EML ya guys ya. Dan di sana tuh kalau kalian mau nantang diri kalian guys ya, kalian mau lawan player MOBA yang jago-jago, kalian main di Omyoji Arena guys, sumpah. Mereka tuh gimana ya, mainnya tuh jago banget sumpah. Gua sampai ini keberatan juga guys ya mainnya guys ya. Oke, kena rubinya guys. Cuman oke, kita geng ya guys ya, kita geng. Aduh, kabur guys ya. Jadi Omyoji Arena tuh spellnya juga dua guys ya. Jadi kalian bisa bawa dua spell. Terus kalian kayak bisa bawa flicker sama bawa apa gitu guys ya. Dia ada kayak execute, kayak mirip-mirip guys ya, mirip-mirip. Purify juga ada gitu. Jadi bisa bawa dua spell juga gitu. Jadi hampir setiap orang tuh bawa flicker. Di sana tuh agak berat mainnya guys ya. Oke, sabar dulu guys. Ada cilong, tak gigit. Nice banget si Alice. Tak gigit guys ya. Mampus kau ya. Incar gua terus dia guys. Apa coba? Masalah gua guys ya. Mati, nice banget Mia. Sabar. Sabar guys. Ini kita dash dua kali aja. Kita kabur aja guys ya. Gak bisa guys. Ada si Ruby sakit. Ruby itu CC banget ya skillnya ya guys ya. Kita kabur dulu guys. Kita kabur dulu. Oke, kita coba lempar. Kita bantuin. Ush, pas banget guys. Untung MM kita gak mati ya guys ya. Untung aja. Oke, sabar dulu guys. Kita clear lane. Baru kita balik guys ya. Ya, balik dulu guys. Soalnya sekarat darah kita guys ya. Dan build kita pun gak ada build spell farm guys ya. Itu masalahnya. Nah kan MM mati guys ya. Dia tuh gak lihat minimap gitu loh. Aku udah tahu itu. Kalau misalnya tadi kan kami berdua sekarang kan. Terus gua lihat cooldown matinya cilong tuh bentar lagi dah hidup gitu guys ya. Jadi gua udah suspect dia bakal lari pakai ulti dari base ya guys ya. Ternyata memang betul dia lari dari base pakai ulti dan congkel si Junjin ya guys ya, mati guys ya. Oke, sabar dulu guys. Sabar dulu. Oke, tampil kelomangnya. Oke, sabar dulu guys, sabar dulu. Selain ML sih gua ada main Omyoji Arena sama Heroes Evolve ya guys ya, dulu. Sekarang sih masih main ML aja gitu sama Among Us guys ya. Oke, sabar dulu guys. Gak kena, gila. Ngelak deh guys ya. Sabar. Ayo lo. Mati kan. Sabar. Ada Ruby lagi. Wih, nyelak.
Memang jago-jago ya orang ini ngila-ngila ya guys ya. Padahal udah pas banget loh. Sabar. Oke. Aman guys. Ditelan guys. Oke, kita bantu stun. Kena stun gue ya. Mati guys, nice banget. Sabar. Kita coba lempar lagi guys. Tuh, cilong emoji tuh aku. Untung ada Elise guys ya. Cilong. Sabar lu. Kapok gua dibunuh cilong terus ya guys ya. Kapok kita guys ya. Oke, sabar dulu guys. Terbidik. Kena guys. Saya balas sedikit. Aduh, kena karma guys. Astaga. Gara-gara kebanyakan pamer guys ya. Sorry. Oke, sabar dulu. Jadi gua pikir-pikir sih kayaknya enggak sampai jadi kayak Omyoji sih guys ya. Kayaknya sih bisa aja, cuman ya kalian pick, mungkin picknya harus hero-hero yang agak hemat mana guys ya. Soalnya kalau di Omyoji Arena tuh mananya gak boros dan gimana ya, orang bisa nahan lane itu lama gitu guys ya, karena mananya gak boros gitu. Makanya mereka bisa ada jungler gitu. Jungler tuh gak ada nge-lane sama sekali guys. Mereka gak boleh clear creep sama sekali guys. Kecuali misalnya dia kan memang cuman bersihkan creep jungle hutan ya, jungle hutan. Mereka nggak boleh sentuh lane sama sekali gitu. Kecuali mereka udah mulai split push dan mulai kaya guys ya. Nah, awalnya itu gua heran ya guys ya. Gua agak heran main Omyoji Arena tuh kayak kok bisa ya junglernya kaya gitu ya. Cuman ngejungle gitu kan. Ternyata bisa guys. Jadi kita jungler, kita jungling aja guys. Itu uangnya bisa setara sama orang yang nge-land gitu ya guys ya. Jadi land di Omyoji Arena tuh dia kayak gini guys. Atas tuh fighter ya guys ya. Terus midnya mage. Terus bawah support sama MM. Terus jungler guys ya. Jungler tuh yang tukang bersihkan hutan gitu ya guys ya. Jadi jungler itu cuman bakal bantu nge-gank pas level dia tuh level 6 gitu guys ya. Karena jungler itu paling cepat naik level guys. Dia itu paling cepat level 6 dan kalau udah level 6 tuh bantu nge-gank gitu ya guys ya. Terus juga jungler bisa apa ya? Bisa kalau bagusnya itu jungler ngabisin creep-nya jungler musuh gitu guys ya. Karena jungler itu core-nya. Jungler itu pasti assassin kalau di sana guys ya. Pasti assassin gitu. Tuh bedanya cuma gitu sih guys ya. Kalau di prinsip ML sekarang nggak tahu ya guys ya. Kita lihat aja guys ya. Kalau di next turnamen mereka bakal ganti seperti itu ya, mungkin bisa diaplikasikan di ML juga gitu caranya. Oke, sabar guys. Di sini kita bakal nge-push tuh guys. Kita bakal nge-push, sabar. Oke, kita main aman guys ya. Kita main aman. Gua mau dapatin tower. Creep kita mati guys. Op, ditembak kemana? Kita langsung flicker. Mampus kau. Aku terus yang kau lock ya guys ya. Sekarang gantian guys ya. Kita yang nge-lock dia guys. Sabar guys. Gak bisa, gak ada creep guys. Gak bisa di end guys. Kita harus kabur guys ya. Kita harus balik. Kita gak ada mana. Terus creep gak ada. Terus Mia ada keluar guys ya. Gak bisa guys. Tank kita juga lagi sekarat guys ya. Balik woi, balik. Ampun, mati lagi nih guys. Balik, ui. Udah kita ngebuff aja guys, kita ngebuff aja dulu. Gak kuat guys ya, kalau gak ada tank tuh gak bisa gitu. Barat mati gitu ya. Oke, sabar dulu. Nah kan mati kan jadi insunsin guys ya. Ini gue udah bilang guys, tuh mereka tuh gimana ya. Sekarang kita emosi juga ya mainnya kayak gitu guys ya. Udah jelas gak bisa dipaksa lagi guys ya. Sabar dulu guys, gak bisa. Kayak mau ngelot guys ya, kayak mau ngelot. Kita taruh lele, kita jagain dulu sedikit. Aduh, ada ruby guys. Sabar. Gak bisa sumpah. Gak bisa. Cilong ya. Woi. Sabar. Halo. Kita cakar. Wah, untung banget guys. Ya, lotnya mati ya guys ya. Lotnya dibawa sama si MM musuh. Bukannya kita gak ngejaga ya guys ya. Kita udah 2 our best gitu ya guys ya. Oke, sabar dulu guys. Kita harus tahan dulu guys ya. Tahan dulu. Jadi kalau misalnya kalau udah kondisinya kayak gini sih, kalian
Lebih baik sih tahan dulu, clear dulu ya guys ya. Soalnya kalian menang 2 tower guys ya. Kalian menang 2 tower ada 2 mega creep. Itu musuh tuh udah agak susah untuk nge-push guys ya. Jadi kita tuh main di belakang, kalian stun stun kira-kira yang bisa di stun stun dulu gitu guys ya. Ayo lo mati guys ya. Nice banget lah kita pas tadi. Oke sabar dulu guys, sabar dulu. Oke, mau di langsung dimajuin ya guys ya. Nah, di sini gua salah guys ya. Di sini gua malah pantau si Mia, gua kira si Ruby tuh bisa mati ya guys ya. Harusnya gua stun Ruby dulu guys. Aish, bangsat. Mati lagi guys, diincar loh sama si Gigi Long guys ya. Kalian lihat sekali skill 2 tuh langsung zrrt gitu. Darah kita udah kayak air gitu ya guys ya. Ampun. Balik dulu wui. Ah, kan Esme yang nge-push guys ya. Nah, di sini apa coba dua ini ya guys ya. Malah nge-push guys. Astaga. Tak benteng aku bilang ya guys ya. Kayak bisa menang guys. Bisa menang ini guys. Menang loh guys. Astaga. Harusnya tadi kalau cara yang aman sih balik tuh guys. Cuman karena Esme-nya lagi di bawah sibukin si Yun Sun Sin sama sibukin nge-push, jadi nggak sempat balik juga untuk nahan si Barat sama Hylos guys ya. Nice banget di sini kita dapat MVP kill 15 mati 7 gara-gara Cilong. Si ngebak ya guys ya, masa statistik gua kayak gitu ya guys ya, ngebak kayaknya guys. Asisnya 16. Aduh, stubborn. Yalah bang, siap. Aduh, buat katanya. Nice banget di sini. Musuh Cilong gak ada obat ya guys ya, gak ada obat. Kalian udah lihat damage-nya tuh luar biasa banget guys ya. Oke, itu aja sih. Kalau untuk Selena rotasinya masih biasa, cara ngambilnya bisa sendiri ya guys ya. Bisa sendiri, bisa dibantu, terserah kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye bye.